Apakah lagu-lagu yang bakal dinyanyikan oleh 12 pelajar Akademi Fantasia dalam konsert yang pertama nanti? Nak tahu, kita aktifkan Akademi Fantasia sekarang. Okey, dalam laporan yang kedua ni, kita lupakan dahulu seketika tentang lagu tugas yang diberikan kepada mereka. Tapi apa kata kita jengah ke dalam akademi apabila pelajar-pelajar ini mula-mula menjejakkan kaki ke dalam akademi. Seperti tahun-tahun yang lalu, mereka kena pakai mikrofon dulu. Bila hari pertama ni, ada kelam kabut sikit. Okey, ni tolong member-member pasangkan. Dah belajar kan? Okey. So ni nama semua ada, KMA TV. Wah, macam ke? Mirul. Mana Aziz? Okay. Brother. Karen. Kelawa. Kelawa. Standby to. Porter. Jangan. Okay, sekarang. Cepat. Hey. Okay. Siap. Dua minit. Okay, jual dulu. Hi, morning. Hi, morning. Hai. Ini untuk. Ini cara apa? Mana? Dah on? Okey, dah. Dah on? Dah. Okey, sudah. Tahu kat sini. Boleh tak? Ini. I leave you to Jamal. Yep. I leave you to Okay. Ini saya. Bye-bye. Cepat sikit. Cepat pakai. Cikgu dah tunggu. Dah, lelaki okey? Dah. Jangan bagi cikgu tunggu lama-lama tau. Okey? Kita tunggu dia tak apa. Jangan dia tunggu kita. Dah on? Dah, okey. Ini dah? Okey, kumpul semua. Sekejap, eh. Amboi, seronok bermain dengan kamera tu, dik. Tak apalah, dik. Nak buat macam mana, itu jelah cara untuk menghiburkan hati kerana dah terpisah dengan dunia luar. Jom kita tengok bagaimana mereka mendengar taklimat awal sebelum bermulanya kelas hari ini. A very good morning to all of you. Jadi, Tuan Guru Pengetua ataupun Cikgu Pengetua, Abang Ramli, mewakilkan saya untuk perkenalkan dulu guru-guru hari ini. Sekali lagi, secara official. Tuan Pengetua, Cikgu Ramli Sarip, Abang Ajai ataupun Cikgu Ajai serta Cikgu Syafi selaku mereka yang akan menjadi anda dari segi vokal, Cikgu Syam, Segak Berwaju Urin, guru muzik, dan di sebelah saya yang anda panggil ibu, yang saya panggil aunty, tapi jangan panggil makcik. Tak suka makcik. Yang bakal menjadi anda dari segi drama, ya. Dan yang anda perhatikan, kedua mempelai, Cikgu Linda dan Cikgu Kori. Jadi kita semua datang sini sebenarnya diajar dan belajar. Saya pun di sini saya tak tahu banyak benda, tapi saya kena ajar dan saya belajar. Sebab ada benda yang saya terlepas pandang. Awak boleh jadi kreatif, jangan over kreatif. Eh, awak ingat awak nak dahsyatkan lagu ni lagi. Dahsyat tak boleh. Ada lagu tu dah memang kena hormat lagu tu begitu. Itu cara penyampaian awak. Macam semalam pun saya nampak ada benda saya agak macam sukalah tengok yang ada tahu cara patah lagu, membuat cara yang sendiri, tapi jangan over. Macam awak buat persembahan, kadang-kala ada benda yang bila awak buat persembahan macam semalam misalnya, kadang-kala bila awak minta respon daripada peminat tu, tepukan atau apa juga ataupun banging dan sebagainya, dia satu jenis macam vitamin tu. Sebagai performer atau penyanyi, dia kalau mereka respon, mereka memberi
tepuk ataupun gitu, dia satu macam ni energy yang diberi kat awak. Ha, energy, satu perasaan, satu vitamin yang awak dapat. Dan juga bila awak dapat menyampaikan sedap pada dia, mereka pun dapat energy juga. Seperti vitamin. Setiap hari Isnin, dance 1 and 2 bermakna saya dengan Cikgu Linda akan buat Menuju Puncak. Lagu tema every morning, every Monday. So every Tuesday, first class dance 1 will be me, saya. Okay, and then dance 2 will be Cikgu Linda. Sama juga on a Wednesday, dance 1 is Corey, dance 2 is Cikgu Linda. Okay, on the Thursday dance 1 sama juga Cikgu Corey, and then the dance 2 is Cikgu Linda. So every Friday, everyone know kita ada dekat venue. Before the venue sini ada we straight sana. Venue, full dress, we got sound check, everything. The last sound check, and then Saturday is the concert. Jangan angguk-angguk aja. Angguk-angguk, giling-giling, nanti menyapak sampai muka. Mungkin dah lama anda tidak melakukan tugasan ini, jadi apa kata anda aktifkan tugas menghantar Afundi dengan menaip AFUNDI, jarak nama pelajar dan hantarkan ke 32999, atau anda juga boleh menggunakan talian telefon tetap di rumah anda, atau anda juga boleh menggunakan alat kawalan jauh Astro anda dengan menekan huruf R yang berwarna merah. Jadi kita berhenti seketika, teruskan menghantarkan undian anda. Apabila mula hari ini, saya nak anda berkawan dengan 3 kawan baik ni. Bukan kat sini. Ya? Tapi saya akan sebutkan 3 nama ini. Kalau boleh hafal, hafal. Kalau boleh tulis, tulis. Yang pertama, ya, Nihal. N-I-H-A-L. Kedua, saya panggil kawan baik saya juga ni, Ramin. R-A-M-I-N. Yang kawan baik ketiga, yang paling penting apabila berada di Akademi Fantasia adalah Kaber. Ataupun Kaber. K-A-B-R. Yang pertama, ini checklist ya. Setiap kali buat persembahan, setiap kali buat training, K-A-B-R. Okay. Nihal, siapa dia? Yang pertama, niat. Nihal itu pecahan pada niat dan hala tuju. Perlu ada niat nak buat performance dan perlu ada goals, ya, hala tuju. Kemudian, Nihal, itu yang pertama, kawan baik anda. Kawan baik kedua, ingat ya, sebelum itu, kawan baik pertama ini selaku pilot anda. Pemandu, anda sebagai pemandu dalam kereta. Okay, yang kedua ni, Ramin. Penting seperti apa yang Cikgu Syam dan Cikgu Ajay cakap tadi. Ramin merupakan rancang. Ya. Kemudian anda perlu minat macam ibu cakap. Ramin, rancang. Rancang dan minat. Minat perlu ada setiap kali dapat lagu. Dan yang terakhir yang penting juga, cover. Cover, KA sebenarnya kaji semula. Kalau semua pernah tengok CSI, yang paling penting apa? Postmortem. Betul tak? Jadi kena postmortem diri. Tapi tolong jangan sentiasa cari kelemahan. Kalau anda rasa anda lemah kat situ, cari dekat mana kekuatan, kesilapan pelajar setiap kali. Apabila terlalu mencari kelemahan, terlupa yang anda ada strength tersendiri. Persembahan sebenarnya overall, apa yang dah dengar tadi, sebenarnya as a performer, tak kira lah awak jadi pelakon, awak jadi penyanyi, as a performer, yang paling penting sekali ialah fokus. Fokus, and then you have to do, give your best. Without thinking macam nak fikir aku nak menang, tak boleh fikir macam tu. Awak fikir awak beri yang terbaik, yang terbagus, buat yang terbaik, dan awak mesti seronok melakukannya. Kalau awak tak seronok, awak tak boleh buat. Dan bila awak dapat piece ataupun kalau skrip yang watak misalnya, ataupun lagu yang awak dapat awak tak suka, awak tak boleh. Yang tak suka ialah awak. Tetapi sebagai performer, awak mesti suka semua. Apakah lagu yang akan dinyanyikan oleh mereka? Ha, adakah mereka berpuas hati dengan lagu yang diberikan? Atau adakah mereka terkejut? Atau adakah itu merupakan lagu makanan mereka? Wah, dengar cerita lagunya adalah seperti lagu lama. Lama mana? Adakah 50-an? 60-an? Atau 70-an? Jom kita lihat tugasan lagu mereka. Farhan. Okay, nah, semua silent. Tahu apa ni Farhan? Bacalah dalam dia. Ayat 3. Baca kuat eh. No, anak kuat. Keluar. Keluar lagu. Faizal. Faizal. Baca.
Baca dulu. Cik bagi semua baca dulu. Hujan di tengah hari. Boleh ada kat sana. Faizal, orang. Okay, sorang. Faizal, okay, Faizal dulu. Faizal, bagi cakap. Hujan di tengah hari. Okay, Nora. Nora, cakap dulu. Perwira Saloma. Okay. Nora, dengar ini cerita. Tahu tak lagu tu? Nope. Tak tahu. Nope. Ya, bagi tengok. Tahu kan? Tahu kan. Okey. Nara, ini pengajaran bapak tu. Malam pesta muda mudi. Saloma. Lotte. Lotte. Ni cerita chef. Baca. Buka terus sini. Baca. Macam mana lagi? Aziza Piramli. Aziza. Jadi tertap, jadilah gembira. Senyumanmu yang manis. Senyumanmu yang manis, gigi kamu yang putih. Oh nonaku Aziza. Hati mau tahu benar kasihku tak rindu. Katakan cintamu padaku. Tunjukkan sayangmu, jangan malu untuk menanda janjimu tidak pernah. Ai, marilah kawan-kawanku, janganlah malu dan ragu. Diri telan pahit dibuang sayang, apabila sudah mabuk kepayang hatiku. Mata kamu yang bulat membuatku pemuda. Rich. Membuatku pemuda. Nantilah aku nak boleh tarian ni. Macam mana tu? Yang senyumanmu yang man. Tarian apa ni? Cinta bukan mainan. Ketawa tak takut ribut. Cinta bukan mainan. Kita bernyanyi sungguh merdu, menghibur hatiku. Marilah oh kawan-kawanku. Wah, rupanya mereka dapat lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Allahyarham Puan Sri Saloma untuk didendangkan. Wah, bagus bang. Bukannya apa, sebenarnya ini adalah untuk memperingati pemergian seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Al-Fatihah. Kita kena menghormati karya beliau dan kepada yang Muslim ada ya. Pada awak semua yang beragama Islam atau yang lain, pi respect lah. Kalau boleh sebelum nyanyi itu dalam hati bahasa apa awak Fatihah kan Allahyarham P. Ramli, yang asyik ketawa je tengok dia kat TV. Itu kita sebagai ini kita yang dialukan untuk menghormati atau apa tahu dengan keikhlasan yang ada yang Allah Taala beri sampai kat dia. Jadi pasal dia banyak kita beri kita joy. Dia banyak akan beri kita hiburan. Dan kita hanya cakap, oh best Nabi, tapi tak pernah kau Fatihah kan. Dan benda ni kena, kita nak kena baik. Nak kena baik, sangka yang baik. Sikapkan Fatihah kepada Roh Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Kita mulakan dengan istighfar terutama 7 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hai Tuhanku, perkenankanlah doa kami, cucurilah rahmat ke roh yang didoakan dan berilah keberkatan pada roh beliau, dan dengan itu berkatilah juga usaha kami dan insyaAllah untuk memetabatkan lagu nyanyian beliau pada hari Sabtu yang bakal tiba ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rohnya, amin. Okeylah, kita tak tahu sama ada mereka ni seronok dapat menyanyikan lagu-lagu lama atau tidak apabila kita kembali selepas ini. Okay, saya bagi clue-clue sikit. Azizah, lagu dia macam ni. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat. Ah, itu saja. Tidak boleh banyak-banyak. Ingin tahu, P. Ramlee. Okay, bos. Hati ini mana tahu, benarkah kasihku, ku betul rindu. Okay. Malam pesta muda-mudi, bertemasya dan menari, suka ria dalam hati. Okey. Jangan gelak eh. Jangan tinggal daku, oh kasih, oh cuita. Dinda sedang rindu padamu idaman jiwaku. Dah. Okey tak? Okey tak? Okey. Tu je eh? Okey, itu dia komen-komen mereka mengenai lagu yang mereka terima. Ingatkan mereka ni tak suka bila dapat lagu lama, rupanya siap twist lagi. Yang penting mereka enjoy. Itu yang kita nak. Jom kita lihat bagaimana mereka berlatih. Ha, tengok tu, Rich dah mula twist. Hari ni Farhan rasa seronok. Seronok dan rasa berbangga kerana dapat menyanyikan lagu Tan Sri P. Ramlee. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sangat berbangga pasal hari ini sempena hari jadi dia kan. So Farhan rasa berbangga lah nyanyi lagu dia. Dan lagu dia sebenarnya penuh bermakna dan penuh penuh perasaan semua ada sebenarnya. Hello, hari ini saya dapat lagu Darah Muda. Lagu-lagu dari P. Ramlee lah. So, saya dapat ni lagu, saya suka ni lagu. Saya pernah nyanyi sudah. Tapi dia punya first two lines saya tidak berapa tahu. So, nanti saya belajar. Jadi saya harap lepas saya nyanyi lagu saya boleh terkurus sebab ni lagu yang laju. So, itu saja. Hari ini Didi dapat lagu Aduh Sayang daripada P. Ramlee. Lagu ni memang tak pernah dengar sebelum ni, tapi memang best lah tadi dah dengar kan. Catchy sikit. Kena goyang lah agaknya. Mestinya InsyaAllah dia akan buat yang the best, the bomb. Hai, saya Amirul. Pada konsert yang akan datang, saya akan membawa lagu Dengar Ini Cerita dari P. Ramlee. Lagu ni saya tak pernah dengar. So, saya tak tahu lah. Tapi okey lah. Minggu ni Salima dapat lagu Apa Guna Berjanji dari Saloma. Tapi lagu ni version One. Saya tak dengar lagi. Saya suka lagu ni. Fun. Dia punya corak macam menasihati ataupun memerli, kata Cikgu Fazli. Ha, tak tidur malam lah mereka ni untuk menghafal lagu. Macam mana agaknya perkembangan mereka besok akan kita laporkan dalam Jari Akademi Fantasia esok. Kita jumpa lagi. Malam pesta muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, hilang rasa hampa. Dia kena tarik ke yang tu? Mana? Hampa. Nah. Ataupun hampa.
dengar dia nyanyi macam mana? Ha. I tak boleh tahu. Nanti tanya sikit tanya, ha. Tanya teacher. Oh, okay. Tanya cikgu. Hampa. Sebenarnya so, yeah, no, tapi I'm not really sure about the what? The melody yet. It's the first time I heard. Isn't the song sound macam Walter, si Didi and I think si Didi lah. All the songs I know, I can't even get it. You know, yang before yang you kan ada surprise kan? Buat kan yang bilang tulis lagu. Sama-sama berjuang, sama-sama berjuang, sama-sama berjuang. Kebetulan tak ada telo. Kak Pahan, boleh kau ni kurang. Aha, mito. Sama-sama berjuang. Tak ada tu Kak Pahan. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti. Kak Pahan nyanyi. Dia ada Melayu yang asli kuat. Kita pergi swingers nanti. Pulang.